Halo Smart User, saat kita memainkan game PUBG Mobile di HP Android dengan spesifikasi rendah atau menengah, tentunya dalam game tersebut tidak tersedia setelan grafis yang lengkap karena game PUBG Mobile akan mengunci fitur-fitur grafis tersebut. Dan dalam game ini akan memberikan pilihan grafis yang cocok dengan gambar maksimal dari performa HP Androidnya. Nah, di dalam video ini saya akan membagikan cara bagaimana membuka semua fitur setelan grafis di PUBG Mobile versi 1.5.0 untuk semua HP Android, yang tentunya cara ini tidak membutuhkan akses root dan juga sangat aman untuk digunakan. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Pertama-tama silakan kalian download config full unlock PUBG Mobile 1.5.0 di kolom deskripsi. Kemudian silakan kalian ekstrak file tersebut dengan menggunakan aplikasi Z-Archiver. Kemudian silakan kalian buka folder hasil ekstrakannya. Selanjutnya, kalian copy config full unlock ini. Lalu kita buka memori perangkat. Lalu kita masuk ke folder Android, pilih data. Kemudian kita cari, lalu pilih folder game PUBG Mobile, yaitu com.tencent.ig. Kemudian kita buka folder file, kemudian folder UE for game, lalu pilih Shadow Tracker Extra, kemudian pilih Shadow Tracker Extra lagi, lalu kita buka folder saved, kemudian kita buka folder packs, lalu silakan kalian paste config full unlock tadi di dalam folder packs ini. Nah, setelah itu silakan kalian keluar saja dari aplikasi Z-Archiver-nya. Kemudian kita langsung saja buka game PUBG Mobile untuk melihat hasil dari pemasangan config full unlock ini. Dan saat kita sudah masuk ke dalam gamenya, sekarang kita sudah berhasil membuka semua pilihan grafis PUBG Mobile versi 1.5.0 dengan hanya menggunakan config full unlock ini. Setelan grafis yang sudah terbuka bisa kita gunakan semuanya, dan silakan kalian sesuaikan dengan spek HP yang kalian gunakan agar tidak overheat saat memainkan game PUBG Mobile dengan grafis yang melebihi batas kemampuan HP-nya. Dan sekarang kita coba keluar dulu dari game PUBG Mobile-nya untuk membuktikan bahwa config full unlock ini tidak akan terreset saat kita masuk lagi ke dalam gamenya. Kemudian kita buka game lagi, dan sekarang kalian bisa lihat sendiri bahwa config full unlock PUBG Mobile versi 1.5.0 ini tidak akan terreset sama sekali. Dan sekarang pun kita bisa memainkan game PUBG Mobile sesuai dengan grafis yang kita inginkan. Dan juga dengan cara ini kita bisa membuat FPS dari game PUBG Mobile ini menjadi lebih smooth dengan hanya menggunakan config full unlock ini. Nah, sekian dulu cara membuka semua setelan grafis PUBG Mobile versi 1.5.0 di semua HP Android yang tentunya tidak menggunakan akses root dan juga aplikasi tambahan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Smart User.